Ni salah satu tip eh. Pak, ni benda ni. Kalau benda ni hancur, motor kau rosak. Okay, sekarang nak sambung pasang. Aku nak pasang belah kiri ni dulu. Semalam tak sempat kan. Dah copper. Tapi atas dah pasang, dah settle. Macam aku malah nak buka dulu. Aku sebab jap lagi nak semayang Jumaat. So ni aku pasang belah kiri. Belah kelas kalau sempat. Belah kelas pun kosong rompong. Nah ni ada kencing. Betul. Ni apa lagi ya? Ha, itu je. Tak, aku pun kebetulan mau balik ngam-ngam. Agenda masih berbisa. So je lah, try pasang tengok apa yang boleh. Nanti baru kita buat yang ni. Stay tuned. Ini barang ni. Ha. Ni. So aku nak pasang belah sini dulu kot. Ni. Oh ni gasket tak apa. Casing tu biar tu. So belah clutch pun kalau sempat ikat-ikat dulu. Casing nantilah ketup. Sebab kita nak adjust belah atas top set tu belum lagi. Tepet pun tak adjust lagi. So je aku angkut ni dulu. A few minutes later. Okay, sekarang ni dia barang-barang sebelah kiri. Sebelah kiri. Ni gear-gear semua ni. Ni barang kecil ni jangan hilang eh. Ni lock. Ni untuk dalam gear tu ni. Ah, kau tahu lah kalau kau bohong kan. Ah, ni first pasang ni dulu. Sebab ni kat sini kan. So kena pasang juluk belah sana ni untuk shift dia. So sumbat, lepas tu baru kita masukkan semua ni. Dia punya untuk ni. Apa nama ni? Ha, stay tune lah. Okay, sekarang ni dia. Dah terpasang pak. So kita nak masuk ni. First kita masuk mana tadi ni? Ya. Dia ada 3. 1 2 3 ni macam belah clutch ni kalau convert. So ni dia. Kita ikut balik dia punya marking. Kau masukkan je. Tu. So boleh masuk lock. Lock ni. Lock ni duduk sini saja. Okay, ngam. Tu dia. So dia tak boleh lah. Lepas tu ni lah kita masuk benda-benda ni lah. Ni nampak dia ada longkang ni. So dah memang macam tu dah duduk dia. Macam tu. So ni gigi apa, apa nama ni, tah bola ni. Ni sekejap ada marking ke? Haa tu. Kalau ada macam tu, kita duduk macam tu. Sekarang ni lebih satu. Ni pun tak ada marking. Ni ikut bawah ni. Haa ni, kat longkang tu. Slide saja. So cun-cun. Last washer. Ni washer ni. Tu macam. So kita masukkan ni. Ni biasalah ni yang siapa selalu patah kan. Kadang dia tak main ni lah kunci dia. Ni patah kat sini terlampau keras kan. Tak tahu lah orang cakap, aku tak pernah kena pun. Oh ni aku lupa pasang. Ni untuk repump dengan timing chain punya ni, tak bagi jatuh. So itu je. Ni washer ni belakang magnet. Ah, itu macam. So magnet tak ada apa. Ini suruh masuk je. So kita ikat magnet tengah. So dah settle belah magnet. Nah, bola ni duduk dalam clutch ni. Sebab dari sebatang musuh masuk bola kalau belah sana. So itu je belah clutch. So jap aku pasang. Stay tune. A few minutes later. Cuma dah pasang ni. Sebab apa aku kata ni untuk timing chain nampak. Dia duduk bawah ni tak bagi rantai ni jatuh. Kalau ada kendur ke apa kan, contohlah kod dia berlipat ke kan. So dia akan bunyi pelik agak situ. So dia macam penahan lah, tak bagi dia jatuh. So sekarang
Nah, tinggal kita masuk magnet. Magnet ni ada key dia. So kau guide dia straight. Sekali dengan dia punya one-way ni lah. One-way ni. Kita masuk tegak je. Tight sikit. Tengok. Itu macam lah. Itu macam lah. So dah boleh pasang net, tight kan. So settle belah sana pula. Ni tak apa, nanti kita pasang. Stay tuned, mat. Sambung. Okay, ni belah kanan. Nampak tak ada apa pun. Auto clutch. So washer. So ni batang ni dengan bola ni. Ni ada one. Dengan bola ni. Bola ni nampak. Ni kesan bola ni. Tu nampak lah. Ni tak ada. Ni yang belah sana. Sekejap. Fokus. Fokus. Nampak. 10. Muka baru bangun. Ni. Itu je. Okay, mak, aku dah asing kan. Sekarang nak pasang dia ni. Ni. Yang nipis. Senang je. Duduk sini. Ni. Untuk clutch. So tu je lah. So ni auto masuk. Aku nak check dulu tengok dia punya one way. Apa dia punya nama ni. Sekejap Takut terkeluar benda lah ni. Tu dia. Dia punya apa nama ni? One-way one-way ni. So ni auto. Cun lagi. Okay lagi. Cuba kita masukkan je. Ya, itu macam. So ni. Ni duduk pula luar tu kan. So ni kalau dah tercabut, nak kena masuk dalam balik lah. Dia ni tak ada masalah, tak pecah apa pun. Huawei dia pun okey. So kita masukkan je lah. Jangan kau tercabut dah. Ngam. Ni duduk dalam ni. Tak nak masuk ke. Dah. So ni masuk sini. Macam ni washer. Jadi ni ada ni, ni rata. Masukkan je. Okay, ngam. Tu kita masuk clutch. Ni pun baru tukar itu hari. So kita je pasang je. Owner tak nak pakai perkelah lagi, nak try dulu tengok kalau slip baru ditukar. So ni ni maki, tak ada apa ni, aku duduk je mana-mana. Ni macam washer je. Okay, masuk kat lukang dia tu. Okay, ngam. Macam tu ikat. So ni dah settle, ikat. So settle. Aduh panas. Pundai. Panas. Salah pegang kan. Dah puntung dah rupanya. So ni lah kita ikat ni. Ni batang jangan lupa. Batang ni kau tengok. Macam aku tunjuk ni. Ni aku pasang balik ikut yang tu. Ni nampak dia ada lekuk bola. So ni masuk kat tengah ni. Ni masuk. Ni bola ni halus ni. Masuk dalam jap. Aku keluarkan dulu. Ni masuk dalam. Nampak. So payung dia ni. Payung dia ni akan tolak, nampak. Ni ada kesan tak. Sebab kalau bola ni tak ada, dia jadi macam clutch kau susah tu lah. Tu dah settle. So tu je lah. Nanti kita sambung naik. Kita buat atas.
Stay tune, mate. 12 seconds later. Ni sekarang skru semua dah ketat, aku pakai gun, senang. Ah, dah cun-cun ni pun jangan lupa kepak eh. Takut je nanti terbuka lah longgar. Ni nak besar ada marking nampak titik ni. Nampak lain dari titik kan. Titik ni kau kena bertemu dengan titik ni nampak. So titik ni duduk sini. So ni kat sini. So macam ni lah dia. Ha ni sama je nak pasang kelas. Kalau tak nanti kelas kau tak gigit. Jangan renggang nampak. Ni dia rapat. Rapat kan. Ha, aku contoh kan dia pasang salah kan. Contoh lah. Ha nampak. Dia tak masuk kan. Sebab tu kelas kau orang kadang dia tak di. Sebab dia tak masuk dia punya rumah. So ni titik dan titik marking. Tu dia marking dia. So dah settle. Oh lupa jap. Ni make sure bola ada. Ok cun. Ok cun. Sekarang kita pasang ni. Ok ngam. So masuk spring lah. Ni spring tu baki. So settle. Ni nanti kita pasang. Dah takde. Cuma nak pasang atas. So jap. A few minutes later. Ok mak dah settle. Sekarang dah boleh pasang dia punya ni. Pasang dulu belah kanan ni. Sebab belah kiri nak kena buka cover set. Nak pasang wire ni. So nanti lah. Sekarang pun dah pukul berapa. Nak sembahyang Jumaat. Ni. Ni salah satu tip eh. Pak. Ni benda ni. Kalau benda ni hancur. Motor kau rosak. Benda ni. Oil seal apa. Ha. Oil seal ni. Pak pasang dia macam tu. Ni asal kilang ni. Memang tak pernah tukar lagi. Pak benda ni memang kalau hancur benda ni. Jahanam untuk kau terus terang cakap. Sebab minyak hitam akan lalu ni. Celah ni. Dia akan lalu ikut grain sub tu. Dari situlah dia akan bagi-bagikan satu enjin. Sebab dia akan tapis dulu. Oil pump akan masuk. Pergi oil filter. Oil filter akan ni, distribute daripada sini. Daripada sini. Dia akan masuk dalam tu lah pergi. So menyeluruh lah dia akan pergi. Keliling ni akan lalu pergi gearbox apa semua kan. So make sure benda ni. Jangan hancur. Dia akan masuk kat sini eh. Kalau ni sumbat pun tak function enggak. So hati-hatilah. Make sure tak ada apa. So kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Memang alang-alang kita pasang terus lah ni. Ni gasket owner beli. Pipe-nya Metaform. Baik lah bagi aku ni. Dia macam besi. Nak kata besi tak ada besi. Tapi dia ha, ya kot. Dia besi dalam. Tapi dia luar ni macam ni. Susah nak rosak kan. Nak melekat nanti koyak ke apa. Tak ada kan. Tak ada lah korang nak kikis-kikis apa semua ha. Ni pun yang lama pun dah tak ada. Dah kikis. So bagi aku baik agak sikit ni. Mungkin mahal sikit lah. Sebab owner kata berapa RM8 ni. So boleh pakai lah ni. Baik cun-cun. So kita masuk kat sini. Duduk diam-diam. Alamak tak diam lah. Eh ha, ni. Ni benda ni. Ni nampak ada kesan tu. Duduk. Yang ni yang tadi aku tolak daripada sana. Nampak dia ada batang. So dia duduk macam ni. Ha macam tu. Macam tu je. Macam tu je. Macam tu je. So make sure jangan jatuh lah. Sebab nanti dekat cover tu dia ada batang. Nanti dia akan lock kat sini. Ada lubang. So aku pasang dulu. Wire tu nanti aku sambung. Malam bila nanti tengok ah. Sekejap lagi, sekejap lagi. Sebab sekarang dah pukul 12 mat. So pasang ni ikat. Stay tune ha. Ngam lah sebab tak nak bagi kucing je. Kucing nanti haha, nanti berkarat. Kau tahulah. So ya aku pasang. Sambung naik. A few moments later. Okay mat dah settle. Penat shoot. Pasang ha. So ni ha, wire tinggal. So nanti headlock lah. So sambung next.